Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nur Waliha di sini. Ya, bagaimana suasana mengundi di N06 Citra? Di mana kita lihat banyak banner-banner yang tergantung di tengah-tengah jalan, di lampu-lampu jalan. Seperti yang Anda boleh lihat di sini, ini adalah merupakan salah satu pusat mengundi dari N06 ini, yaitu di kawasan Citra. Ya, pintu masuknya ada di sana. Pintu masuk ada di sana. Jadi kalau kita lihat di sini memang tak banyak banner yang tergantung. Mungkin kerana faktor Jitra ni kurang popular lah bagi saya lah. Apa yang saya dapat lihat, Jitra ini kurang popular. Namun kalau dilihat pada calon yang bertanding di bagi N06 Jitra ini, bagi Pakatan Harapan, sememangnya anak Tun Dr. Mahathir sendiri, iaitu Datuk Seri Mukhris Mahathir, ya, yang memang kita kenal dahulunya merupakan Menteri Besar Kedah, kalau tak silap saya. Dan saya ingat memang seorang dikenali dan disegani oleh orang ramai, rakyat sendirinya. Dan Pak Tam ataupun calon BN sendiri yang namanya ialah, pada pengamatan saya sendiri, iaitu calon dari Barisan Nasional, iaitu Dato' Aminuddin atau yang lebih dikenali sebagai Pak Tam, turut bertanding di kawasan ini. Dan juga calon PAS Dato' Zul Hazmi bin Osman. Jadi saya boleh katakan di sini boleh jadi ada persaingan sengit di kawasan N06 Citra ini. Namun ya, kita dapat lihat macam mana bagaimana terbentangnya pelbagai bendera di sini. Dan sekarang kita hanya bergantung kepada keputusan sahaja bagaimana untuk menentukan siapa yang akan memilih ataupun siapa yang menentukan kepimpinan baru negara ataupun kepimpinan lama terus menerajui kepimpinan negara yang terlama. Terima kasih.